Kiranya oleh Bang Celeno dalam penangkapan WKA ini. Jawab dia. Dia kedengaran Bang. Tentang penangkapan WKA ini bagaimana Bang? Tanggapan Bang? Karena kan ini terkait laporan Abang sendiri, Abang Adi Gunawan. Jadi RQ. Perkenalan nama dulu dari RQ-nya. Jadi perkenalkan nama saya Adi Gunawan dari RQ Indonesia Telkom. Saya selaku kuasa hukum pelapor terkait dengan robot trading ATG, investasi bodong robot trading ATG, yang mana pada bulan Juni 2022 kami telah melakukan laporan polisi di Bareskrim Mabes Polri, mendampingi klien kami sebanyak 142 korban dengan total kerugian sebesar 15 miliar lebih. Jadi pada pagi hari ini kami datang di Bareskrim Mabes Polri untuk menyampaikan, pertama-tama menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran kepolisian, yang mana kita ketahui bersama bahwa pendiri atau founder dari ATG telah ditangkap dan ditahan di Polresta Malang. Gitu. Bang, tapi ada mau ketemu sama siapa gitu nggak kemarin? Terkait dengan pertemuannya, kami akan jadwalkan bertemu dengan penyidik Polda Metro, karena kebetulan laporan yang kami lakukan pada tanggal 16 Juni 2022 itu dilimpahkan dari Mabes Polri ke Polda Metro Jaya, seperti itu. Nah, ini kan harapan yang dari korban kan total kerugiannya tadi banyak nih, ya. Supaya mungkin bisa dikembali ke korban lagi atau gimana? Ya, jadi harapannya korban itu, kami mewakili korban di sini mengharapkan agar jajaran kepolisian terkhusus Polresta Malang Kota melakukan penyitaan kepada aset-aset yang ada pada ATG ini, gitu. Jadi agar aset-aset ini bisa dikembalikan kepada korban. Sampai saat ini belum ada yang kembali ke korban ya, Pak? Belum ada sampai saat ini. Untuk itu kami dengan kesempatan ini kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama atau terkhusus kepada korban-korban ATG yang belum melaporkan kasus ini di Kepolisian Republik Indonesia agar segera melaporkan, karena apabila mereka tidak melaporkan, kita bercermin kepada kasus Indosuria yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin. Para korban yang tidak mendaftarkan atau tidak bergabung dalam suatu laporan polisi, klaim kerugian mereka itu ditolak oleh majelis hakim. Untuk itu, kami berharap korban-korban ATG ini yang khususnya belum melaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia agar segera melaporkan. Ya, seperti itu. Agar tidak ada yang dirugikan di sini. Seperti dengan kasus Indosuria.